Kesihatan diri antara harta paling berharga yang tidak mampu dibeli dengan wang ringgit. Namun ramai tidak mengambil perhatian sehingga akhirnya mengidap pelbagai penyakit serius. Corak pengambilan makanan yang teratur dan seimbang sepatutnya dimulakan sejak kanak-kanak dan perlu diteruskan sehingga dewasa, terutama apabila usia semakin meningkat. Sehubungan itu, baru-baru ini di sekolah St. James Kuala Belait telah diadakan Hari Permakanan bagi sekolah tersebut. Pengambilan pemakanan yang kurang atau berlebihan boleh membawa kesan serius terhadap tumbesaran dan perkembangan kanak-kanak. Masalah ini mungkin merangkumi nutrien utama seperti protein, karbohidrat, lemak termasuk juga vitamin dan mineral. Tanpa mengira sama ada kanak-kanak kekurangan atau berlebihan berat badan maupun mempunyai berat badan normal, mereka masih boleh mengalami masalah kekurangan mikronutrien seperti zat besi, kalsium dan iodin. Aktiviti kami pada hari ini adalah Nutrition Day untuk bagi KG Department di Sekolah St. James. Tujuannya adalah untuk memberi pendedahan kepada anak-anak betapa pentingnya pemakanan yang sehat dan untuk pemakanan memberi badan orang sehat dan cergas untuk belajar seterusnya. Aktiviti kami pada hari ini seperti kami akan menunjukkan macam mana cara membuat jus seperti macam jus apple, pisang dan selain itu kami menunjukkan macam mana minuman susu yang cergas, buat roti, salad dan banyak lagi kan ada diadakan. Amalan pemberian makanan yang kurang sihat akan menyebabkan kanak-kanak mengalami kekurangan berat badan atau terbantut serta boleh menjejaskan perkembangan kognitif. Seringkali kanak-kanak juga akan mengalami kekurangan pelbagai vitamin dan mineral yang paling umum adalah zat besi, iodin dan vitamin A. Kanak-kanak yang kurang berat badan lebih kerap jatuh sakit kerana mempunyai daya tahan lebih rendah terhadap penyakit. Sebelum kami mengadakan aktiviti ini, sebelum kami mengadakan aktiviti ini, kami mengadakan macam sinaman dulu untuk kanak-kanak untuk mencergaskan, untuk buat mereka sinaman supaya mereka aktif dan selainnya, cikgu akan menerangkan apa jenis sinaman yang kami akan diadakan. Semua yang melibatkan dalam aktiviti ini adalah semua KG dalam 5 buah kelas. Dari KG 1 sampai KG 3. Okey, selalunya harapan kami pada untuk sekolah ini untuk mengadakan, sebenarnya aktiviti ini sudah disusun. Susun dari awal, seawal-awal bulan 1, so kami ikut apa yang jadualnya. So harapan sekolah untuk mengadakan setiap tahun, seperti kita ni ketahui amalan makanan yang sehat dan seimbang dan penting untuk kita ni ketahui, utamanya untuk murid-murid. Okey, saranan kepada ibu bapa, kalau boleh kepada ibu bapa supaya dapat menyediakan makanan yang sehat dari rumah
makanan yang sehat dan seimbang adalah amat penting untuk untuk kesihatan dan kecerdasan otak dan anak-anak mereka. Kanak-kanak memerlukan nutrien yang mencukupi di dalam pemakanan mereka untuk perkembangan yang sehat dan optimum dari semua aspek, iaitu intelek, fizikal dan perlu diambil dalam kuantiti yang sesuai. Pengambilan nutrien yang tidak seimbang akan mengakibatkan pelbagai masalah kepada kanak-kanak seperti masalah kurang berat badan, obesiti dan anemia. Oleh itu, para ibu bapa perlu merancang menu makanan yang seimbang mengikut piramid makanan supaya anak-anak mendapat hasil pemakanan yang secukupnya. Makanan yang seimbang penting untuk anak-anak sejak kecil lagi kerana mampu meningkatkan pertumbuhan fizikal serta memperbaiki keupayaan mental mereka.